warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bareng aku Dire. Dan ini siapa? Kia. Iya, dan hari ini kita bakal review shampoo dan conditioner sekilo, teman-teman. Nah, sekilo ini tuh mereknya adalah Heavini. Ini kita beli di online. Ya, ini apa? Shampoo atau conditioner nih? Melon, yang melon. Ini shampoo, teman-teman. Ini shampoo. Nah, ini conditionernya nih. Sebenarnya kita tuh beli varian yang melon semua, tapi karena yang melon ini cuma sisa shampoo, conditionernya nggak ada. Jadi, yang conditionernya ini yang lemon ya. Dikirimnya yang lemon, tapi nggak apa-apa, kita coba aja dulu, siapa tahu bagus. Ini pertama kalinya kita pakai yang merek Heavini ya, karena sebelumnya kita pakai merek lain. Terus ini kita mau coba, dan coba kita cium dulu baunya dulu. Bau melon? Iya. Bau melon. Ini baunya melon, jadi enak banget, kayak fresh, bau-bau buah gitu. Kalau ini, jujur ya, karena ini lemon, jadi kayak bau sunlight, teman-teman, tapi kayaknya lemon ya, emang kayak gitu baunya lemon ya, namanya bau lemon gitu kan. Coba. Jadi aku lebih suka bau yang melon sih, karena kayak lebih fresh gitu. Lemon tuh karena dia lemon ya, bau lemon kan kayak bau sunlight gitu, jadi kayak baunya gitu, teman-teman. Agak kurang suka sih aku sama baunya, tapi untuk teksturnya enak tuh, kayak lembut-lembut gitu pas dipegang-pegang gini. By the way, ini refill ya, jadi kita bisa beli yang versi yang dia botolan sebenarnya. Tapi karena aku nggak mau yang botolan, aku mau yang langsung banyak. Jadi kita beli yang ini 1 kilo, jadi ini 1 kilo, sampo 1 kilo, terus ini juga 1 kilo. Kita coba buka dulu, karena kita udah ada wadah bekas di sini, teman-teman. Ini minuman botolan gitu ya. Nah, ya itu kita, apa namanya, udah habis, kita cuci bersih, terus ini nanti kita bakal, ini juga kita lubangin sih buat nanti ya naruh sampunya. Terus ini juga, ini tempat conditioner sama tempat lulur yang udah habis, terus kita cuci bersih, nanti juga bakal kita isi gitu. Terus sekarang mau yang mana dulu ya? Ini dulu? Iya. Buka. Okay, kita buka yang sampunya dulu ya. Ini sampunya dulu, buka supaya dulu kita bisa tahu ini. lebih tentang ini, apakah dia foamy atau enggak, kan punya busa atau enggak gitu. Soalnya ini kan murah banget ya. Iya, sabar. Wah, tercampur bahan. Ambil. Oke. Dah. Oke, awas. Oke, pegang. Siap. 3 2 1. Nah guys, ini aku cepetin aja ya biar cepet gitu. Selesai nih. Nah, kayak ini masih banyak sisanya di sini. Di sini nanti bakal kita pakai. Oke. Terus kalian mau lihat yang 1 kilo itu segimana di botol? Tutup dulu ya. Ini udah kita lubangin, bisa kita pakai deh. Baunya enak banget. Segini guys. Iya, nggak apa-apa setengahnya. Berarti ini isinya bisa 2 kilo ya? 2 kilo bisa 2 kilo sih. Kalau mau menuhin ini gitu kan, soalnya segilonya segini, berat banget. Teksturnya tuh mirip sama sampo biasa tuh, lengket dan coba ya. Loh, oh, dia bukan tipe yang mudah berbusa guys. Dia tipenya licin, dan dia apa tuh, kalau nggak kena air nggak mudah berbusa guys. Tuh lihat dong, licin tapi nggak mudah berbusa. Kayaknya kalau kena air baru dia bisa berbusa ya, nanti kita cobain ya. Oke, ini dulu sampo-nya sekarang. Loh, lihat berbusa kalau sama Kia. Mungkin aku kurang keras ya itunya, kurang apa ya? Bukan, kau gosok-gosok. Oh, kurang gosok-gosok ya? Lumayan sih. Jadi putih. Jangan kau lap. Oke, sekarang kita coba conditionernya ya. Ini yang apa, udah kayak sunlight, soalnya lemon. Bau lemon sih sebenarnya, bukan bau sunlight ya, tapi itu guys, benar-benar mirip sunlight. Aku tiap kali cium ini pasti ingat-ingat itu aroma sunlight. Pertama kita masukin dulu ke dalam botol mineral gitu yang udah kita cuci bersih sampai penuh. Ternyata masih ada sisa, kita masukin ke tempat scrub sampai penuh juga. Habis itu ke tempat conditioner sampai habis lah gitu. Oke, jadi ini ya hasilnya teman-teman. Tuh, ini shampoo-nya cuma dapat segini, setengah, soalnya dia tempatnya gede. Terus ini conditioner-nya, tuh dapat 1, 2, 3. Tuh, ini bakal habisnya bakal lama banget sih, bakal kita pakai tiap hari. Sehari juga mungkin 2 kali sampai 3 kali, atau sekali juga, gak apa-apa.
Yang penting kita pakai, teman-teman. Tuh. Oh ya, kita belum ngeliatin teksturnya. Tekstur dari conditionernya itu enak banget. Lembut. Tuh, kayak conditioner biasa gitu loh. Ayo. Gosoki. Ya namanya conditioner udah enggak berbusa kan ya. Tapi enak. Bau itu bau lemon. Apa namanya? Terlalu kuat bau lemonnya, guys. Oke, segitu dulu ya video dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.